Pangdam Tilu Siliwangi Mayjen TNI Muhammad Fajar Nandeskin taya anggota TNI anu ilubiung kana sengketa lahan SMA Kadago Bandung. Kodam Tilu Siliwangi hadir ukur kernying lar konflik ormas patali kana pasualan hukum kapamilikan lahan tan aya campur tangan dina proses hukum. Pangdam Tilu Siliwangi Mayjen TNI Muhammad Fajar Nandeskeun taya anggota TNI anu ilubiung kana sengketa lahan SMA Kadago di Bandung. Dirina Nandeskeun Kodam Tilu Siliwangi hadir di lokasi ukur pikeuning laririceuan atau konflik antara ormas patali kana pasualan hukum kapamilikan eta lahan. Mayjen TNI ngembohan Kodam Tilu Siliwangi teu pipilueun dina eta urusan hukum lahan turta bagerak ukur pikeun ngajaga keamanan jeung katartiban di lalawakna. Pangdam ngebrehkeun yen tuduhan aubna TNI dina eta pasualan teh hoalna ti salah saurang pengacara lain ti media secara umum. Satu kejadian yang spesifik pada hari kalau tidak salah satu atau minggu gitu bulan lalu ya pada minggu jadi di sana itu kita Kodim itu mendapat laporan bahwa akan terjadi konflik antara ormas. Permasalahannya ada di lahan Sumedang. Jadi pada saat kita bicara ada keributan, itu adalah tanggung jawab dari aparat, bukan hanya TNI, bukan hanya Polri, tapi semua aparat juga bertanggung jawab. Nah, jadi pada saat kemudian ada situasi seperti itu, yang anggota Polri datang untuk melihat yang tidak boleh kita mencegah supaya tidak terjadi. Kita juga mengetahui permasalahan itu sudah lama dan kita tahu siapa yang mungkin secara hukum benar-benar atau tidak. Cuma ini kan masalah hukum. Yang kita lakukan saat itu adalah memang mengusir mereka semua supaya tidak ribut. Jadi semuanya kita usir, tidak ada. Ya, tidak boleh ribut di wilayah Jawa Barat, tidak boleh ribut di wilayah Bandung. Karena masalahnya adalah masalah hukum. Secara hukum, kami tidak ikut campur. Yang kita lakukan adalah mencegah. Kalau kemudian mereka mengatakan kita mengusir, betul kita mengusir, tapi konteksnya tidak boleh ribut. Bukan kemudian kita membackin atau membackup masalah lahan mereka. Itu ranah hukum dan kami tidak ikut campur di dalam ranah hukum. Jadi yang ketiga, ya kita sebenarnya tidak ada oknum di situ. Ya kan? Karena juga memang penyampaiannya hanya satu orang mungkin yang merasa dirugikan karena orangnya yang terusir kami tidak tahu masalah itu. Intinya itu masalah hukum, kami tidak tahu, yang tidak boleh adalah ribut di wilayah kami. Tim Liputan Bandung TV.